meninggalnya pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Musawa Ahad 15 September 2013 membuat duka yang mendalam para jamaahnya serta para tokoh dan ulama di negeri ini. Tak terkecuali tokoh nasional yang juga ketua fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat yang datang dalam rangka takziah di Masjid Al Munawar Pancoran Jakarta Selatan didaulat untuk memberikan kesaksian atas almarhum Habib Munzir Al-Musawa dan mengungkapkan dukanya yang mendalam serta sedikit bercerita tentang keteladanan sosok Habib Munzir ini. Sudah sangat sewajarnya bila kita semuanya ketika ditinggalkan oleh Habib kita, oleh guru kita, oleh mursyid kita, Habib Munzir Al-Musawa. Sudah sangat sewajarnya kalau kita semuanya berduka. Sudah sangat sewajarnya bila air mata menetes, menangis. Wajar saja. Habib Munzir Al-Musawa, subhanallah, beliau adalah sudah disampaikan oleh semuanya. Beliau adalah keteladanan tentang ketawaduan, keteladanan tentang keseriusan mencari ilmu, keteladanan tentang keseriusan menghadirkan dan mengajarkan anak soleh. Kita semuanya menyaksikan bahwa beliau min ahli khair. Isyarat kelantau min ahli khair. Dan mudah-mudahan kita dilanjutkan menjadi murid-murid beliau yang baik, melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan kecintaan beliau kepada majelis Rasulullah dan menjadikan karenanya semuanya beliau. Hadir juga Menteri Sosial Salim Segafal Jufri yang juga mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam atas meninggalnya Habib Munzir Al-Musawa. Dari Jakarta, tim PKS TV melaporkan.